terlalu euforia dulu karena luar biasa penampilan dari Indonesia U17 di mana Coach Bima Sakti banyak melakukan pergantian pemain, dukungan, support untuk pergerakan Arkan Kakak Yanisha. 3-2 Indonesia menang Uni Emirat. Kemenangan kembali diraih oleh tim nasional Indonesia U17. Anak asuh pelatih Bima Sakti berhasil mengandaskan salah satu lawan terberatnya dalam babak kualifikasi Piala Asia U17 Grup B. Arhan Kakak dan kawan-kawan mampu bermain cukup apik, sehingga mereka bisa mendominasi jalannya pertandingan. Laga antara Indonesia kontra Uni Emirat Arab berjalan cukup ketat. Kedua tim sama-sama kuat dan dipenuhi oleh pemain-pemain hebat. Tak heran jika Indonesia dan Uni Emirat Arab saling kejar-kejaran gol. Pertandingan kali ini terasa sengit, sebab Indonesia dan juga Uni Emirat Arab bertarung untuk memperebutkan posisi puncak klasemen Grup B kualifikasi Piala Asia U17. Di akhir pertandingan akhirnya skuad Garuda lah yang mampu keluar sebagai pemenang dengan skor 3-2. Kemenangan ini mempertegas posisi pasukan merah putih di peringkat pertama Grup B dengan koleksi 6 poin. Meskipun timnas Indonesia menang, hal itu tak lantas membuat para pemain jumawa. Mereka tetap menaruh respek pada timnas Uni Emirat Arab. Pasca selesainya pertandingan, skuad Garuda Muda langsung menjabat tangan para pemain lawan. Bahkan, Arhan Kakak terlihat duduk sama rata dengan salah satu pemain Uni Emirat Arab. Begitulah cara pemain timnas mengangkat moral tim lawan, menang tanpa merendahkan. Garuda Muda andalanku. Untuk saat ini, Cantika Rasa sudah cukup ya menemanimu, tapi jangan khawatir. Cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe Timnas TV, biar kamu gak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia.